Hai, selamat pagi. Bersama saya lagi, bertemu lagi di tayangan pelajar kreatif yang pengen kreatif cantik. Hey, Nenek. Aku biasa. Tayangan pelajar. Nenek. Ya, kayak dengi. Oke. Iya ya, Ci. Loro, gelem ya? Moh. Enggak tahu. Moh aku lapar, aku mau mangan aku. Enggak tahu kan. Nan ya? Ya. Ci. Ya. Ci, ra lu. Tayangan pelajar kreatif, yang pengen kreatif cantik. Ya piye? Ya. Tayangan pelajar kreatif, pelajar yang pengen kreatif, ya. Tayangan pelajar kreatif, Suan. Tayangan pelajar kreatif yang pengen kreatif cantik. Iki piye to iki? Ya ngono pokok ya. Dadah. Ya, pada hari ini ya dina iki pelantikan OSIS MPK karo ekstra lagi. Ki sing ketua ekstra kabeh ning go SMA iki. Lah terus lah iki pas sing klambi abang klo. Lah iki Mas Bima ketua ekstra dari EC. Lah ini Mbak Eda kocoku ketua ekstra teko Ergas. Lah guyu-guyu lho mangke. Yo. Lah kok ngusir ki piye lho. Ya wis lah gantilah ki kandidate teko OSIS MPK masa bakti 2020-2023. Nah, iki Mbak Alpina ki ndi to Mbak Alpina ki lho goleki ki lho lagi keter ki lho aku ya Allah. Lah Mbak Alpina sing cah lah dalah ki lho wonge. Kalau Mbak Alpina kecelok gak gelem nglingu. Tegang ge. Lah bisi-bisi opo ngono lho. Kok keter-keter terus sih? Ya tanganku jan ya Allah. Ndredeg. Oke, ya delokna ya, sing kandidat cah ketua kabeh ekstra kabeh. Ketua masa bakti 2023 2022-2023. Ya typo ya sepurane. Iki Mbak Indah dihadiri iki Mbak Siva, dadah ketua dari musik liyane lah teko nguri gak sah dadah sakmono bae. Penyerahan bendera OSIS MPK sing masa bakti 2022-2023 tegang kabeh wajahe ndredeg bali kok. Iki lungguh piring iki sik kan lungguh ke didut. Jadi tegang kabeh ya pada dilantik kabeh lo biasa lah. Oh ini ketua OSIS 2021-2022 enek Mas Jagi ambek Mas Sopo lah wi paling aku yo lali gak pete kenal ya. Terus go sing ki masa bakti 2022-2023 nek Mas Tony dari kelas 11 IPA 2 sama Mas sapa kae? Irfan dari kelas 1. Lah nah iki nyerah terimaan apa iku PIN. Ya kaya kuwi lah. Sing diserahno ambek Bapak Setia Utomo. Yo tegang banget aja. Tapi aku medione tremor piye iki? Yo kuat. Sing medio malah tegang. Lah. Rasane ngene piye ya?
Halnya kita yuk rendok ngeritik-ngeritik gitu. Gak kaya sih, emang ngeritik sih kaya sih. Jadi, kenapa? Dua tar. Kopiahnya keduren wih, sing pokoknya ketua nih cah MPKW itu kopiahnya keduren. Lagi ada serah terima di belian ini ekstra ya KP ekstra ya Mbak Indah nak mingkem lah tuh ya lagi pada pokoknya imam ya gue juga pemenang lagi saya kuri cewek tuh wakang ngarep kecengak cengik cengak cengik bendera wi sing cah sing ketua ekstrane 2021 2022 ya ta ya iku sing sing 2021 2022 diganti nang kambek Mbak Indah. Nah iki kan sing ndek ben kan Mbak Nisa terus saiki ganti Endah sing cah ketua RGAS saiki Endah Triwahyuni hei ta ya cah dari 11 IPA 3 iki wis rada tenang iki wajah iso guyang guyu iso mesem ndek mengke cek tuwegang mergo acarane wis bar matane relax. Ayo saiki wawancara sing cah RGAS sing melo sing wis kepilih dadi apa dadi wis dilantik ya ayo iya perasaane DE Endah karo Lutfi wis dadi wis dilantik dadi pengurus anyar tapi saiki awake dhewe marani kancane awake dhewe iki ayo 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 apa? Biasa kae wawancara cah kae wawancara yo ayo ayo gak apa-apa dahe nek cekep sat aset to nyapa isin jarene butuh ana sego. Yo engko ya, engko tekan sego wis ta. Yo yo yo. Yo. Ayo arek kowe. Yo. Ayo. Ayo marang cah kene. Ayo yo. Halo guys. Wah. Wah, ya jangan lupus kan. Ini mana? Ini ada apa ya? Ih, kata kok ini mikir aja anu. Oh, ya kayak gitu. Perkenalan dulu mbaknya. Perkenalkan nama saya. Mohon maaf. Perkenalkan nama saya Endah Triwahyuni dari kelas 11 IPA 3. Ya. Terus yang masnya ini pakai kopiah. Perkenalkan nama saya Lutfi Alvan Fardika dari kelas 11 IPA 3 juga sekelasnya sama Mbak Endah. Ya, satu kelas. Ya kan sudah kenal saya jadi nggak usah perkenalkan lagi. Aku biar kenal orang. Nggak usah. Kita kan belum kenal. Oh maaf Mbak. Sepunten nih. Oh iya, perkenalkan nama saya Lili Mustikasari dari 11 MIPA 2 dan teman saya. Oke, nami kulo. Gimana Arota Brilian, oke? Pun. Ya, ngono bae, gak usah kakek. Saya kita anu langsung menuju ke apa sih awake dhewe tuju? Takok. Penting ya. Mbak Endah. Piye perasaane dilantik bisa jadi ketua RGAS? Piye perasaane? Aduh. Ayo cuk. Aku begini. Iki loh. Ya perasaan saya kan itu sangat tidak menyangka ya. Saya kan tidak, oh iya ya. Ya Allah semua gak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya cukup kaget kalau saya menjadi ketua RGAS. Kan dalam bidang itu saya tidak menguasai, lebih menguasai kan. Ada yang lebih menguasai kok saya bisa jadi ketuanya. Sungguh tidak menyangka itu. Gitu aja? Ya. Ya terus ada kayak beban atau gimana setelah dilantik itu setelah dipilih kan dadak gitu loh. Terus sampai dhewe kan nek apa ki meneng ngulang kan ya lage karo mbak-mbak sing dibiyen ngono iki kok piye perasaane? Kalau beban belum ada ya karena kita belum menjalankan ekstranya. Tapi kalau beberapa hari kalau dan udah berjalannya ekstra pasti beban itu akan terasa. Dan kalau terasa kalau
terasa, tapi dijalani dengan sungguh-sungguh pasti akan jalan dengan sungguh-sungguh. Oh ya, terus kan banyak kan ikut OSIS atau apa? Ya OSIS. Ya, ya terus gue kan ditambahi beban, apa kok beban ditambahi kan dipilih menjadi ketua ergas itu gimana kok kan sudah menjadi OSIS terus jadi ketua ergas ekstra gitu gimana? Saya akan menjalankan dengan sungguh-sungguhnya kedua-duanya tidak ada yang saya bedakan. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Mas sekarang sama Mas Lut Abi. Ini ngil mau tanya apa ya, astagfirullah. Ini orang ini apa ya, saya enggak tahu. Masnya kan mau tanya ini ya. Ikut OSIS atau MBK? Oh, untuk yang di sekolah ini saya tergabung ke dalam OSIS. Tapi untuk OSIS MBK sendiri itu sebenarnya satu. Tapi hanya yang membedakan itu jabatannya. Untuk MPK itu lebih tinggi dari OSIS, tapi untuk kerja tetap kita bareng-bareng semua. Oh iya. Ya terus kan sudah setahun ya kan? Iya betul. Gila. Terus perasaan iki piye? Terus kok kok enek kelas kesuke apa enek piye gak penake ngene enek gak? Betul, pastinya ada karena kita kan udah setahun itu kelas 10. Jadinya kita dibina oleh kakak-kakaknya. Nah, sekarang kita harus menjadi kakak nih. Yeah. Jadi ya sekarang harus membina adik-adiknya. Sulitnya itu. Yeah. Ya, itu harus jadi satu PR bagi kita semua. Pastinya kita harus selalu menggali potensi diri kita dan juga membina adik-adiknya gitu. Oh iya. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita cari-cari yang lagi yang lain aja, oke? Kan dia mengkai Westbar toh, sing dia mengkai. Iya, sopo kan dia mengkai. Awah, indah karo Lutfi. Oh iya, wes. Iya, kayak kan ya wes, kayak wawancari lah. Terus saiki wawancarai ketua OSIS dan MPK Masa Bakti 2022-2023. Saya tengok dah loh, oke? Ayo, tonton terus. Ayo, yuk kita. Mas, Mas. Mas, Woi. Mas. Woi, woi. Raja Rene, perkenalan dulu ya. Mas, namanya siapa? Saya Tony Dwi Kurniawan. Jodoh, kami. Perkenalkan, nama saya Tony Dwi Kurniawan. Menjabat sebagai? Saya Ketua OSIS periode 2022-2023. Nah, yang satunya Mas? Saya Irfan Surya Triatmaja, menjabat sebagai Ketua MPK masa periode 2022-2023. Lah, oke kan berkah perkenalan. Lah, lang rene. Rene. Kowe sing takok ya. Ya takok apa terserahmu ben. Iki ben iso jawab ngono lho ben gak. Mau figuran to awan? Eh? Mau kan figuran to? Gak figuran nang takok-takok to. Jenenge waktu e. Ya nang takok ning Mas. Pripun Mas Amel, Mas? Eh, yo cek sing kok ora ngejak kataku. Aku iki tak ngejak sing kok. Takon iki. Iya ya. Entah aku malah. Enggak tak apa terserahmu lah. Sampean terus etirose. Sampean bundi Mas, delome Mas. Rumah saya Ngengor. Ngengor. Iya. Ngengor. Ngengor ki ndi Mas? Ngengor ini Tlagen Ngalor ke utara. Ngalor. Ke utara. Lho Mas. Kata ya. Oh iya bener ya. Iya, iya Mas ya. Oh maksudnya sekarang berarti di mana posisinya ngoten lho? Nang SMA atau ini? Do banter keras. Di Dusun Babogor, Desa Blerejo. Oh Babogor ki ya? Aku pakai gambar terkenal ya. Alah ora penting wis. Enak terus. Ora aku sing ngomong. Ora aku sing ngomong. Wis jangan takon-takon meneh. Takon meneh ya. Masih kan wis anu to, wis apa ki lagi dilantik. Yeah. Terus lagi dipilih periode tahun iki. Lah terus perasaane Mas ben apa ki kok iso terpilih, kok iso. Yo kan gak mesti gak nyangka to iso anu ngono lho. Piye? Perasaan. Ya perasaan saya pertama ya terkejut kok bisa saya gitu. Terus harapan saya bisa memimpin kegiatan yang ada di SMA Negeri Bilang Kenceng ini, khusus MPK, bisa lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Ya. Terima kasih. Itu aja. Ya. Benar, Nak? Ya.
Oh iya, ini mas apa namanya? Mas Irfan. Oh iya, Mas Irfan. Perasaannya gimana, Mas? Sudah terpilih menjadi ketua MPK. Terus kan juga nyangka gitu loh, Mas. Perasaannya. Nengis-nengis ngono iki. Perasaannya yo. Yo seneng yo. Apa nek? Seneng yo kaget yo waduh. Apa sate? Terus redegak pas anu ini. Biasa. Tenane. Biasa. Ya masih redegak. Biasa. Biasa. Ya waktu pengucapan janji itu agak nervous sedikit. Oh, nervous sedikit. Ya. Ya, Mas Gilang mau tanya-tanya apa lagi? Enggak pun, boten. Enggak penting kok. Oh, sudah ya. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Sekian tadi ya, sudah wawancara dari OSIS MPK, terus juga dari anggotanya OSIS, terus juga dari ketua. Ya udah gitu aja, dan bye-bye. Sampai lagi. Dadah.